the youth can wish. Ini lur, soalnya kemarin saya janji ya, tak kasihkan data OBD2 ya. Ternyata bisa OBD, bisa manual Indonesia ya. Ini sudah tak praktekkan kepada kawan ini ya. PCX yang ada emasnya, ini memang sengaja produk terbaru 660 yang model ABS. Satu channel. Dia rek emang rek hilang rek. Wah. Katanya sama. Sama 150 sama. Katanya tetap sama. Tolong putar nenang OBD, Pak. Nggih. Ini Pak. Iya. Lihat ya. Pak, kok lama, Pak? Harusnya dipateni dhisik toh, Pak. Ini nakal iki. Ini kedaten, Pak. MST di Pulau Soro ya, tiba ya Allah, ya Allah. Start. Berapa daya kancamu gitu, lo, berapa kancamu, lo, tak kau wadah nih lo. Kan demi kenal soalnya. Serta tak? Oke. Oh beda, lah ini cara Inggris ini harusnya belajar ini ya. Number, apa number itu? Opol, kau no, berarti ya. Mail off lo, ya wes coro Inggris, jadi gampang kok. Tapi RPM ya kok ditekek gini, lo. Engine speed, itu proses aku kak. RPM ah, lah iya. RPM, oke RPM tulisannya. Iya, sepurane lo, aku yo gak ada bahasa Inggris ya. Sama lur lo itu apa sih? Iki kecepatan saya. Mil X lo kok ono mil X barang. Ini soket OBD ini di BCX 160 terbaru ya ini ya ini. Tuh. Soketnya bener ini, nomor ini loh. Betul ya. Di PAUD ada ini 5035. Macam ini soketnya. Enggak ada soket yang lama. Ini smart key tambahan remote. Ya wes harus ada soket ini ya, kalau nggak ada ya nggak bisa baca datanya. Ini kilo sing duwe ya awur repot akhirnya. Halo Pak.